Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4. Baik, kali ini Mr. Bonar akan memberikan kalian materi tentang cropping pada foto. Nah, kita akan belajar cropping pada foto. Kita akan mempelajarinya dengan cut. Nah, caranya sangat mudah sekali untuk cropping pada foto. Nah, kalian tinggal teliti saja pada pada saat seleksi menseleksi yang akan dihapus atau akan di cropping. Nah, Mister akan memberikan contoh ya. Di sini Mister sudah membuka aplikasi Jim. Lalu Mister akan memberikan kalian foto. Mister sudah menyediakannya juga. Nah, Mister akan buka file lalu open. Nanti silakan kalian download. Mister sudah download di folder download pada di sini ya, di oke. Lalu Mister sudah memberikan nama, namanya itu adalah Pak D ya, P. Oh, ini udah ketemu. Nah, di sini ada tulisannya Pak D. Nanti silakan kalian cari ya setelah kalian download. Lalu klik open. Baik, sini. Oke, di sini Mister akan menghapus ya, menghapus atau mengcropping atau memotong daerah yang gelap. Nah, di sini Mister akan menghapus ini. Nah, silakan kalian teliti untuk menseleksinya ya. Nah, caranya bagaimana untuk menseleksinya? Silakan kalian menggunakan tool. Nah, di sini ada Free Select Tool. Nah, di sini ada beberapa ya, ada gunting sama kotak ini ya untuk menghilangkan foreground-nya. Nah, kalian menggunakan ini saja, free select ini ya. Silakan diklik. Nah, ini. Nah, oke, lalu Mister akan menunjukkan di sini ada keyboard ya. Nah, lalu Mister akan zoom. Zoom ya. Kita zoom bersama-sama menggunakan tool zoom ya, di sini zoom tool di sini, silakan di zoom saja agak dekat, agak dekat. Oke, seperti ini. Nah, Mister lalu potong menggunakan free sama seleksi menggunakan free hand ini, dia free tool ini ya, free select tool ini ya. Lalu kita lihat garisnya. Nah, silakan diklik-klik menggunakan mouse seperti ini ya, pelan-pelan aja, tidak usah terburu-buru. Oke, nah seperti ini, seperti ini, yang rapi. Silakan yang rapi. Nah, kalian bisa pencet spasi pada keyboard untuk menggeser spasi, lalu geser menggunakan mouse ya. Nah, lalu nah, seleksi aja. Oke, pelan-pelan aja seleksinya seperti ini. Nah, lalu Mister juga sama seperti ini ya. Oke, seperti ini, kira-kira sendiri ya. Kita kira sendiri, dikit-dikit saja, tidak apa-apa. Nah, kayak gini. Nah, kira-kira tidak harus halus, harus halus, tapi ya tidak begitu juga, tidak apa-apa. Nanti sudah terseleksi ya. Ya, seperti ini. Oke. Pinggir-pinggirnya saja. Oke, bawah lagi. Oke, sini. Iya. Nah, lalu kita potong. Nah, ini kita klik-klik aja di luarnya, lalu di spasi, pencet spasi pada keyboard. Nah, karena kita mau ya mau memotong ya. Nah, ini Mister malah kebablasan, tidak apa-apa. Nah, klik-klik aja. Klik, 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 kita menuju sampai ke sini. Nah, sampai ke ujungnya tadi ya. Pertama kali ya, pertama kali kita mulai klik di sini. Nah, sudah terseleksi, kita zoom out ya. Nah, menggunakan zoom tool di sini, lalu kita zoom. Nah, ini zoom. Nah, ini diklik zoom out nih, klik zoom out, lalu diklik aja sini. Set, set, set. Nah, spasi, set, geser aja. Gini. Oke, sip. Nah, sudah terseleksi hitam-hitamnya, lalu kalian silahkan klik ya, klik delete ya, delete.
di keyboard kalian nih. Delete. Misalkan klik delete. Iya. Nah, akhirnya sudah hilang semua yang diseleksi ya. Seperti ini. Oke. Nah, lalu kalian silakan save foto ini, file save as. Silakan dirub ya. Bukan di save tapi di export ya, file export as ini ya. Export as, bukan save ya. Lalu nah ini sudah formatnya JPG. Lalu di simpan terserah di folder kalian di mana, misal di picture aja. Tulis saja Pak D, nanti dikasih nama kalian ya. Oke, benar. Nah, ini benar. Oke, boleh. Kelas berapa? Kelas 4 Khalid. Nah, contoh seperti ini. Lalu klik export. Lalu, nah ini settingannya export saja. Oke, setelah itu kalian kirim ke Google Drive. Nah, baik, untuk materi kali ini Mister mengajarkan kalian cropping sederhana pada foto ya, pada fotonya Pak D. Oke ya. Silakan dikerjakan, Mister tunggu latihan kalian ya. Jangan lupa dikasih nama. Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru biar hasilnya bagus. Baik, terima kasih untuk semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.